warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berdasarkan request dari teman kita Mas Andi Tudwi untuk hunting di Bundaran Waru. Oke, kali ini kita tengah berada di Bundaran Waru pada hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 pukul 11.38. Suasana Bundaran Waru ramai lancar. Oke, simak video ini sampai selesai. 11.39 ada Kalisari ya, ini masih dari garasi persiapan berangkat menuju terminal Purabaya. Dari Sialisari di Jalan Ahmad Yani ya, ini belok kanan nanti ke Terminal Purabaya. Dan ada Jaya Utama Indopata Surabaya Tuban Semarang. Panumannya lumayan. Tarif Rp165.000. 11.39 ada Tentrem, masih tarif biasa Surabaya Malang. Ya arteri ya teman-teman ini. Diikuti oleh dua bus Transjatim tujuan Gresik dan Akasa Sri Patas Surabaya Jember. Tarif Rp120.000 ya Akasa Sri. Pukul 11.40 menit ada Bagong hasil tarif biasa Surabaya Tulungagung, diikuti oleh Eka. Bagong penumpangnya lumayan, Eka cepat. Surabaya Cilacap ya. Cuman juga lumayan ramai dan ada Laksana, ada Patas Surabaya Malang. Tiga bus ya, berangkat bersamaan ini. Pukul 11.41 menit ada Laju Nyurudal Surabaya Jember Ekonomi. Penumpangnya lumayan ramai di susul Transjatim tujuan Porong ini. Tarif 5.000 saja ya dari Gresik via tol juga. Pukul 11.42 menit ada bus kota Dinding Kaca. Wah, ini JMP via arteri ya, belok ke kanan masuk kota Surabaya. Bloknya Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek. Penumpangnya lumayan. Pukul 11.48 menit ada Laju. Wah, ini bus kota ya, yang tujuan JMP ini, kali ini yang via tol. Kalau via tol tidak masuk Surabaya tapi langsung masuk gerbang tol Waru Gunung. Pukul 11.48 menit ada dua bus AC tarif biasa, lah Bagong dan Jaya. Bagong Surabaya Malang ini via tol Karanglo ya. Tarif Rp20.000. Wis, lumayan lumayan. Jaya Surabaya Ponorogo tarif Rp47.000, penumpang juga lumayan. Ini ada Akas NR. Ini Patas Surabaya Madura tarif terakhir Sumedang Rp90.000. Penumpangnya rame nih. Pukul 11.45 menit ada dua bus ini. Dali Prima dan Rosalia Endah. Oh, ada empat ah. Dali Prima Surabaya Jonegoro, Rosalia Endah akap ini, dan ada Bagong Surabaya Malang via tol panjang. Wow, gandeng dengan Restu Panda. Wis, sabar sama tujuan Malang ini. Panas Surabaya Malang. Pukul 11.46 menit ada Rosalia Endah Surabaya Solo Palembang. Pukul 11.47 menit Restu Panda Patas ini Mesura Surabaya Ponorogo nih. Penumpangnya lumayan ramai. Pukul 11.47 menit Akas 4 Jabal Nur Surabaya Madura tarif biasa Kalianget terakhir, tarif kalau nggak salah sampai Kalianget Rp88.000 ya. Di susul Havana, Patas Surabaya Malang ini tarif Rp40.000. Wes kasih kedipan. Bus Transjatim ini tujuan Terminal Bendungan Gresik dari Porong. 11.50 menit ada Sungrayu Surabaya Wonosobo Banjarnegara Purbalingga Purwokerto non ekonomi. Tarif Rp240.000 sampai Purwokerto. Disusul Restu Panda Patas Surabaya Malang ini.
Gatol Karang lu tarik Rp40.000. Pukul 10.51 2 bus Bagong Surabaya Pare Blitar. Tarik Rp40.000 non ekonomi. Disusul Surabaya Pusat Bestayu. Terminal Purabaya Jalan Raja Wali Arteri belok ke kanan masuk terminal masuk Kota Surabaya. Pukul 10.53 menit ada Transjatim tujuan mana nih ya? Gresik dari Sudarjo. Pukul 10.53 menit Eka cepat. Surabaya Semarang via tol tarif Rp170.000. Pukul 11.55 menit ada Sugeng Raya Surabaya Solo Jogja 7498. Nah, saya tarif biasa. Pukul 11.56 menit ada ALS ya tujuan Jember Surabaya Medan full paket ini. Disusul Pelita Indah Patah Surabaya Trenggalek. Ada Rosalia Indah. Rp11.58 menit ada AKSNR Harapan Kita tujuan Surabaya Cirebon Kuningan. Oh, dapat penumpang teman-teman. Sudah dinanti ini. Keren ini armadanya. Oh, mewah. Legacy XHD Prime ya. Armada terbarunya dari Harapan Kita ini. AKSNR. Di belakangnya ada tentrem ini. Penumpangnya terpantau ramai ya teman-teman ini. Ada tentrem Surabaya Malang Gatol Karanglo. Dan ada laju Surabaya Bondowoso ini. Bila putus-putus ada Harapan Jaya Surabaya. Oh, Harapan Jaya Akap ini. Dan langsung ada Akas A3 Patah Surabaya Jember. Lebih 2 menit ada bus kota ya JMP via tol ini Indrapura. Pukul 12 lebih 4 menit ada Kalisari Patah Surabaya Malang. Hari Rp40.000. Rp12.05 ya Bagong Joskale AC tarif biasa Surabaya Trenggalek. Banyak terpantau full ini. Pukul 12.05 menit ada Indonesia ya Surabaya Bojonegoro Cepu AC tarif biasa ini. Banyak terpantau lumayan ramai. 12.06 menit dua bus medium, bus Transjatim dan Harapan Jaya medium. Tujuan Gunung Gresik, tujuan Pare Blitar ini Harapan Jaya. Armada terbarunya ya. Permanya full. 12 lebih 7 menit Jaya Utama Indo. Surabaya Tubat Semarang ya, armada terbarunya ini. Oh, di rumahkan AC tarif biasa. Selamat mintar Pancaya Surabaya Trenggalek via arteri. Wes. Wow, dikejar ini sumber selamat. Sama-sama via arteri. Wes. Pukul 12 lebih 8 menit ada Sabar Indah Gaul Surabaya Ambulu. Penumpangnya terpantau full, mantep ini tarif Rp65.000. Susul bus Transjatim tujuan Porong dari Gresik tarif Rp5.000 saja. 12 lebih 11 menit ada laju Patas Surabaya Jember tarif Rp120.000 ya. Barokah Ilahi. Pukul 12 lebih 11 menit ada dua bus Harapan Jaya Akap ini teman-teman.
Surabaya, Jakarta. Disusul Tentrem Surabaya, Malang. Semuanya rame dan Harapan Jaya Patah, Surabaya Tulungagung, Bodi Rombakan. Semuanya lumayan. Pukul 12 lebih 12 menit, Jaya Surabaya Ponorogo, saya tarik biasa, tarik Rp47.000, Jaya kuning ini. Pukul 12 lebih 13 menit, Harapan Jaya Cup lagi ya, Surabaya Jakarta ini. Budi Avante Surabaya bus ya, masuk ke kanan. Waduh, Surabaya bus ini gak bus tayo, satunya berangkat, satunya datang. Yang datang yang belakang padat, rame padat ya, masih lancar ini. Dan ada bus Damri tujuan Bandara Juanda. Pukul 12.14 menit, Restu Panda Medium Surabaya Malang, asli tarif biasa, via tol Karanglo. Pukul 12 lebih 20 menit ada Restu Panda Patah Surabaya Ponorogo. Formanya lumayan ini. 12 lebih 22 menit ada Sabar Indah Ekonomi Surabaya Jember. Pukul 12 lebih 22 menit ada Akas NR, ekonomi ya ini, asli tarif biasa Surabaya Madura. Lumayan rame dan ada bus kota JP via arteri dan bus Damri. Rodongan bus ini kejar Bandara Juanda, adalah cucu JP via tol dan Menggala Patah Surabaya Malang. Dan ada Bangkong Surabaya Parepare Blitar non ekonomi. Plus lebih 25 menit ada Bagong Joskale, AC tarif biasa Surabaya Trenggalek. Rupanya terpantau rame. Pukul 12.26 menit ada Sungai Raya Surabaya Jogja Tasik Bandung. Dan di belakangnya ada Bagong Malang, AC tarif biasa Surabaya Malang via tol Karanglo. Rupanya lumayan rame. Dan sebagai penutup video kali ini ada Tentrem Surabaya Malang juga ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Riwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.